Assalamualaikum sahabatku semua, dimanapun sahabat berada, semoga sehat selalu ya sahabat. Oke sahabat, kali ini kita akan membahas tentang kaki ini sahabat ya, kaki minimalis sahabat. Nah ini sedang pembuatan kaki sahabat, dimana pagar kita kemarin itu minimalis sahabat ya. Nah, dimana cara proses pembuatannya ada di video yang sudah saya buat kemarin sahabat ya. Sekarang kita membahas masalah kakinya ini sahabat ya. Jadi kalau tiang minimalis ini kakinya cukup 2 sponeng aja sahabat ya, simple sahabat dan tidak rumit sahabat ya. Karena minimalis ini sebenarnya pentak-pentak ini sahabat ya. Nah cukup 2 sponeng saja sahabat ya. Nah ini sedang proses pembuatan kaki sahabat. Seperti ini sahabat ya. Nah seperti ini sahabat. Nah, ini pengerjaannya di paret nih sahabat ya. Namanya pagar. Ya lokasinya dekat paret sahabat ya. Nah kakinya cukup 2 sponeng sahabat. Bisa dilihat nih sahabat. Jalur papan dengan pembatas les 2 sponeng sahabat ya. Jadi untuk sahabat pemula saya rasa nggak usah yang ribet-ribet sahabat ya, cukup 2 sponeng saja sudah manis sahabat. Nah, minimalis dengan dinding reli papan berjarak 25 nih sahabat ya. Semoga sahabat, khususnya sahabat pemula ini bisa terinspirasi membuat pagar seperti ini sahabat ya, yang simpel-simpel saja sahabat. Nah, ini sedang diproses juga pembuatan lubang anginnya sahabat, untuk fantasi sahabat. Semoga video ini bermanfaat sahabat ya. Dan jika bermanfaat sahabat, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain sahabat ya. Nah seperti ini sahabat, pagar minimalis dengan reli papan sahabat. Oke sahabat, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.